guys, assalamualaikum. Welcome to back my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih cara menyembunyikan tanda online di Messenger saat kita sedang online. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih caranya agar tidak kelihatan saat kita sedang online, makanya tonton video ini sampai habis ya guys. Oke guys, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, kita langsung aja lanjut ke tutorialnya. Oke guys, nah di sini pertama-tama kalian harus punya aplikasi Messenger dulu ya guys. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Messenger, kalian tinggal download aja di Play Store. Nah, di sini buat kalian yang udah punya, kita langsung buka aja aplikasi Messenger-nya. Oke, kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat siapa aja sih yang sedang online. Nah, di sini untuk yang sedang online itu ada tanda yang warna hijau itu. Nah, buat yang sedang offline itu pasti tidak ada tandanya ya, guys. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih supaya tanda hijau atau online itu tidak terlihat saat kita sedang online. Nah, kalian tinggal klik profil kita di pojok kiri atas ini, kita klik. Nah, setelah itu di sini akan ditampilkan beberapa pilihan. Kalian tinggal klik status aktif ini. Oke guys, jadi tampilannya akan seperti ini ya guys. Nah, itu artinya tampilan di Messenger kita terlihat sedang online ya guys. Nah, di sini supaya kalian tidak terlihat sedang online walaupun kita lagi online, kalian di sini tinggal matikan aja yang tampilkan saat Anda sedang aktif ini. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal matikan aja. Nah, itu otomatis kita sudah tidak terlihat online lagi ya guys. Nah, untuk kelemahan fitur ini, setelah kalian nonaktifkan status online, jadi kalian juga tidak bisa melihat teman-teman kalian yang sedang aktif ya guys. Jadi itu kelemahannya. Oke guys, jadi tadi itu tutorialnya ya guys, yaitu cara menyembunyikan status online Facebook melalui Messenger. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, see you on next my video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.